kita merintisnya dari pertengahan bulan 2015 dan sekitar itu kita merintis sekitar 6 bulan baru kita bisa launching awal 2016 Januari. Dan itu kita merintis sama-sama teman-teman lah. Dapur Tebing ini sebenarnya tujuan kita memberdayakan teman-teman biar ada kerjaan rutin yang biasa gini adalah inilah pakai-pakai di rokok lah kan, kita berdayakan semua itu. Dan panjang trek jeram ini kira-kira 3 kiloan dan membutuhkan waktu 2 jaman. Ada spot-spot tertentu yang memang agak-agak ekstrim, itu kita buat dari proses yang 6 bulan itu kita buat dia. Dan nanti di pertengahan kita coffee break, setelah itu kita melanjutkan jalan ke gua yang kurang lebih 30 menitan lah dari tempat break coffee. Dan itu ada gua yang namanya gua Kirin satu, yang kedua gua Kelelawar, dan yang ketiga ada gua Laba-Laba. Yang dimana gua Kirin ini agak lumayan sempit, jadi kita harus main tangan lah. Dan selanjutnya kita temukan terowongan Laba-Laba, Kelelawar, setelah Kirin Kelelawar, baru setelah itu Laba-Laba. Dan dimana gua Kelelawar ini kita harus membutuhkan adrenalin yang inilah, yang kuat lah, soalnya agak-agak gelap gimana gitu ya, kita harus menggunakan headlamp. Setelah itu baru ketemu terowongan yang kita namakan Laba-Laba, terowongan Laba-Laba. Setelah itu sampai finish. Tegang.
tadi di terowongan pertama, di terowongan Virgin ya, terowongan Virgin tuh ya lumayan jalannya sempit. Ya seperti yang dibayangkan lah, pasti ada terhenti-terhenti. Paling memacu adrenalin kayaknya tuh ya, terowongan apa sih, terowongan kelelawar, gelap banget kayak di kuburan asli, tapi ya terbayarkan gitu, teriakannya di dalam gelap sempit, pas-pasan, pas keluarnya terangkat. Terowongan laba-laba ya, terowongan paling panjang kayaknya di antara tiga terowongannya. Menenangkan, sejuk, terus alur sungainya juga arusnya tenang gitu ya. Di antara dua terowongan, di antara tiga terowongan tuh dua yang menegangkan, akhirnya terowongan yang ketiga tuh menenangkan gitu ya, lumayan terbayarkan, keren. Thank you.